rambut gue ini pun semak kali dia pengen kali potong. Siapa ini si Lala? Ya Allah. Halo. Halo Rika. Apanya kau kungkap 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 kau? Kau baru lagi jadi TKW, kau di sana udah kungkap kungkap apa? Gak apa-apa lah, biar pandai kau bahasa Thailand dikit loh kak. Halah, pandai-pandai kau bahasa Thailand kau kayak apa? Pulang ke sini pun kau sama belacan sama daun ubinya yang kau cari, bukannya yang lain-lain. Sehat ya kok kak, yang mau pulang ngaku ke sana. Kapan kau mau pulang deh, sehat loh kakak, kau sehat? Sehat, tanggal 4 lah aku pulang. Kayak mana ya si Bobo, udah sekolahnya dia kak? Ih, si Bobo tahun depan ya dia sekolah. Makanya cepatlah kau sini pulang, tanggal berapa kau bilang tanggal 4? Iya. Oh, ya udahlah, sehat-sehat kau. Bawa oleh-oleh sama aku ya. Aku mau pemutih gigi, aku mau pemutih badan, aku mau pokoknya untuk apa sih namanya itu deh yang untuk hidung, memancungkan hidung. Pokoknya aku mau semua untuk pil pelangsing pun aku mau. Lala pelaku yang oleh-oleh pemutih gigi, pemutih selangkangan, udah air panas itu aja siramkan ke muka aku biar putih kau. Kok kayak gitu kau? Pokoknya nggak mau tahu aku bawa itu bawanya. Inta apa permintaan kau ya? Yaudah lah nanti kalau misalnya ada uang sisa-sisa aku belikanlah bentar. Ih, kok ada uang sisa-sisa janganlah kau belikan itu, tapi kau bawalah kakakmu ini ke Thailand operasi ini biar langsing aku. Sawadikap, yaudah ya. Sawadikap, kok sawadikap? Yaudah lah. Sawadikap, sawadikap apa kau? Tempat kak mumut lah dulu aku, kau ambil piringku nih. Kebiasaan kalau dikasih makanan nggak pernah dibalikin piringnya. Assalamualaikum. Kamu, oh kamu. Waalaikumsalam, siapa itu? Aku Kak Is. Belakang masuk aja kak. Yaudah aku ke belakang ya. Iya. Pekak kali lah kau dari apa, tadi aku panggilin. Kan menyahut aku, gak kau dengar. Apa? Mau kau ambil dulu piring aku yang bekas lontong semalam aku kasih sama kau. Piring yang mana? Piring aku lah, gila kau. Masa kau lupa? Oh, yang kemarin, lontong kemarin? Iya. Oh, tengoklah situ, Kak. Ih, lama-kelamaan. Ya, Kak. Bisa jadi punya dia pula nanti gak dibalik ini. Ini kan, bekas mangkok. Banyak kali lah mangkok-mangkok aku ini sama dia. Ih, ini lagi hotel. Oh, ini acara semalam ini gak dibalikin sama dia nih. Memang kurang ajar. Cangkir, apalagi. Kok ngeri kali itu semuanya kau ambilin? Semua aja kau ambil sekalian bawa rapirnya itu. Biar banyak semua barang kau. Tahap aja yang kau ambilin pun. Itu semua rupanya barang kau. Enak aja kau, orang ini aja barang-barang yang kau pinjam kok sama aku. Gak inget kau. Ini juga punya aku nih, gak inget kau. Mana pula punya kau ini, punya aku ini ya. Semua makanya kau belajar beli kau. Biar ya, kau balikan. Ya tapi cara kau ngambil-ngambil barang orang. Yaudahlah, pulang aku. Semuanya pula kau ambil barang-barang orang. Biasa kan aku kak. Kalau gak diambilin barang-barang aku udah jadi mikir. Dua. Cemana ya kau? Kau kasih lah yang marah-marah sama aku. Bantuin ini, kau beresin ini. Lantang kali kau ya. Memang kau ya. Mama anak sama aja, gak tahu diri. Macet. Dan tabraknya bukan yang betulinnya pula barang-barang aku. Keren beraus kalau jumpa dia. Aduh, di mana sih rumah kakak ini? Handphone malah mau mati lagi, aduh gimana sih ini? Kok nggak aktif nggak? Apa habis baterainya? Baba! Ba! Iya nak. Sini dulu cepat.
apa, Mak? Tengok dulu ibumu di depan itu, kayaknya dia udah sampai tadi. Mama teleponnya dia nggak bisa, nggak aktif-aktif nomornya. Cepat sana. Ya udah. Cepat ya. Kasihan ibumu itu, cepat. Cepat ya, Nak. Gimana rumah kakakku ini ya? Ih, bencong kaki lain anak siapa lah ini ya? Eh, siapa kau? Mau maling kok kan di sini kan? Ngaku kau! Ih, apaan sih? Aku baru pulang dari Thailand ya. Dan aku mau cari kakak aku di sini. Alah, udahlah, tahu aku mau maling kok kan? Maling kok pasti. Itu apa tuh? Hah? Enggak. Kau pasti maling ini. Iyuh. Tahu aku. Maling kok kan? Maling! Aku cari kakak aku di sini. Maling pasti. Namanya Tias Murasi. Tias Murasi. Ya iyalah. Kakakmu itu. Iyalah, masa aku bangku? Oh. Taunya kakak rumah Kak Tias Murasi itu. Oh, kok adiknya si Mumu ya? Tias Murasi bukan Mumu. Iyalah, Tias Murasi Kak Mumu itu. Ngontraknya dia di rumahku. Terserah. Kakak mau enggak anterin aku? Oh, iya. Ya udah maaf lah ya, aku pikirnya kau maling tadi. Kau bantu dulu aku. Lepot deh. Aduh. Kenapa tadi lagi? Jangan sok kegatelan deh. Manjat-manjat. Ambil. Bukan aku kok tolong. Ini dari Thailand. Ayolah aku antar. Yuk. Ya bawa itu. Di sini ku bantu, ku bawa. Maaf lah ya, ku pikirnya tadi kau maling. Ayo, ayo. Lah terus aku duduk di mana? Jalanlah kau. Kau enak pula kau mau naik kereta. Manjat. Terus pak jalan lagi. Di mana sih kak rumahnya? Depan lagi. Kak Mama, Kak Ma. Apa? Aringan ini nih. Si Lala itu. Kau bantu dorong dulu kereta ku mogok ini. Cepat. Dorong cepat. Itu siapa? Ah, itulah kakakmu. Mama ini pun gak adanya ibu itu, entah mana orangnya. Siapa nih yang sebenarnya? Inilah adekku kak, yang di Thailand itu dia. Ngapain dia di Thailand? Kerja TKW dia. Mana ya si Bobo itu cerita? Tadi kusuruhnya dia manggil kau ke sana, jemput kau. Telepon kau gak bisa keluar. Mati, gak ada dia mak. Walah, nah ini loh bibi kau. Bibi tante. Ya Allah, aku tengoknya tadi anakmu di sana. Kenapa lah? Kau pun, kau nanggap sendiri, kau bilang anak blok. Sini. Iya, ambil minum ya, nak. Ambilkan minum ya, yang manis. Ya Allah, makin cantik. Iya, iya dong, namanya juga TKW. Oh iya, sini sayang. Untukku mana? Mama mana? Anak kau pun pok-pok kali. Ba. Ya, Ma. Sini dulu. Sinilah aku minta ini aja. Panggil dulu Bu Is sama Bu Nini. Panggil dipanggil Mama di sini dia. Cepat. Nah, ini oleh-olehnya aku ada. Ini kerupuk dari Thailand nih.
kok kayak gini pula? Kau bilang dari Thailand kayak gini pun dipajak itu ada. Entah. Kayak gitulah yang ada. Alah bilang aja dipajak ini kau belikan. Apa lagi kau? Mau nabrak aku lagi kau, ha? Dipanggil mama lu, Wak. Ada apa rupanya mama kau manggil-manggil aku? Enggak tahu disuruh ke rumah, Wak. Yaudah nanti aku ke sana. Wah, assalamualaikum. Salam apa, Bo? Dipanggil mama. Ada apa? Gak tahu tadi disuruh manggil, suruh ke rumah. Disuruh ke sana? Iya. Udah bentar, Wak, lagi nyabuin kastel, nanti Wak ke sana ya. Iya, Wak. Ayo, cepet ya. Ikut. Ini celanamu ini jangan pakai ikut mana. Udah gede kok. Ayo, pakai shortnya. Kebalik itu selapmu. Ah, yang sana kanan. Gini, Mak. Tebalik itu, ini sana. Ini. Ayo. Oh, ya bolehkan juga. Ya. Kan nah, langsung dibaru. Eh, Kais. Kani mau kemana? Mau tempat si mabuk, Bu. Oh iya, aku tadi ada apa rupanya, Kak? Kakak juga dipanggil. Iya, kamu ke sana. Iya, yuk sama kita. Cara apa? Iya, aku juga gak tahu. Jangan kau tengok itu. Iya. Udah. Apa itu? Kau pun ada aja lah, ada anak kecil pun sempak kau pun dor-dor pun kau pakein. Beli sempak baru lah kau ah. Tunggu dulu. Kau tengok. Kau ya ini. Kau masih bagi air itu. Lamanya kamu. Kau pun orang mamanya lagi ngomong sama orang kau. Biasaan kau. Biasaan kau. Biasaan kau. Oh iya. Kau ingat gak si nila-nila itu, Kak? Kan kawan-kawan kita dulu waktu masih nakal-nakalnya, tau kau kan, Kak? Iya, aku ingat nila-nila yang suka mungkin kita dugem ke lapuk tua itu, kan? Iya, adiknya si Mumu dia. Ya Allah, bertawa aku. Assalamualaikum. Salam. Ini adik kau, kamu? Iya, inilah adikku. Datang dari Thailand. Kau gak ingat sama aku, Lala? Saya. Iya loh. Kok keriput kali kayak semen ya, Kak? Ya Allah, apa kabar? Kok lantah mulut kau? Bercanda, Kak. Kalian kenal? Ini kenal siapa? Lah. Sama aku kok gak ingat? Ya Allah. Allah yang dulu sering ngawan-ngawan kalau aku lapu tua loh. Iya lah, ya Allah. Inilah ya Allah. Kayak mana lah kak makan babi di sana. Ya Allah. Ini kawan-kawan lu dulu waktu kau masih di sini. Iya kamu. Siapa kawan-kawan dia kelapu-lapu tua? Udah nikah aku. Ini anakku satu. Ya Allah. Ini kestel. Salam nak. Salam. Memang bau, Ma. Enggak boleh kayak gitu nak. Kok senyum nak senyum ya? Ih, kok janganlah kayak gitu mirip bapaknya dia. Iya, bapaknya kan ngondek. Oleh-oleh enggak kamu? Iya, ngomong-ngomong dari luar negeri mana nih oleh-olehnya? Ini kerupuk dari Thailand ini. Ya ampun, jauh-jauh cuma bawa kerupuk kayak gini. Nah, sama aku satu sini, yang ini sama aku. Kalau kerupuk pun banyak dari sini kan, Kak. Minta aku itu salep-salang tanganmu itu. Ini pun cuma dua kali pakainya aku buat kayak enggak apa-apa. Udah minta aku sini kita minyak jelanta kau buat bisa itu memutihkan. Masalah selangkangan ya, selam juga. Gimana kok di Thailand itu? Pacaran aku sama bosku, Kak. Ya. Kau ngeri kali. Pikir dulu mainnya sama si Bobo-Bobo. Sama Bro, Kak, yang jaman dulu. Bobo di sini, kita ngerumpi dulu. Iya kan? Nggak ingat kayak waktu kau, si Isaya yang dibalikkannya apa meja lapu tua itu. Gara-gara. Wah, kemana kau? Oh iya, Wak, iya. Makasih ya, Wak, udah ngantar aku yang ya, waktu, Wak. Pula aku panggil yang ya. Waktu ini, yang waktu dicolek Bang Joni pipinya, dibalikkan di meja tua itu. Iya, apaan sih kalian? Udah lah, gak usah kalian inget-inget lagi lah masa itu. Malu aku. Ingat kali aku loh itu. Iya. Ih, sebenarnya juga aku kangen lah masa-masa yang kayak dulu lagi. Tapi gak ada kawan kau. Kau tau lah sekarang si Nini udah istiqomah, gak mau lagi diajak-ajak dia. Apalagi lah. Apalagi aku di Thailand, mana ada lah pok tua di situ, Kak. Ayo nanti malam ya. Tuh nih. Tadi saya bilang sama kakakku. Ya aku ikutlah. Enggak lah, Woy. Alah, buka aja bentar jilbabmu ini. Ya kau lah, aku asal mau buat aneh-aneh. Teringat aku sama suamiku yang meninggal. Jangan alah, laki kau juga bencong. Apa, Len? Eh, enggak. Ayo, kakak udah masak, ayo deh. Oh, ya. Ayo makan, kita makan dulu. Enggak, enggak, enggak. Kita pulang anak, Len. Yaudahlah, kami pulang dulu lah ya. Iya. Kusiram aja dulu bunga aku ini. Udah jam segini pun, ya tidur aku.
Jadi kau di mana? Dari samping ini cepatlah, Be. Itu sih kamu mau tahu. Kamu ya, makanya aku tunggu dulu, aku tengok dulu kakakku. Aku hati-hati dulu. Cepatlah kau, dari gigit nyamuk aku. Lama kali kau. Iya. Bentar. Ya udah bentar. Bentar, aku pintu keluar dulu, dari pintu keluar ya. Sabar. Ih, mana sih Lala ini lama kali? Aduh, ketahuan pula. Aduh, dikit nyamuk pula. Lama kali kau lah. Jadi cepatlah kita yuk. Nih, kereta siapa kita? Kok naik kereta pulangnya beca lah? Biasanya kan itu naik beca, gila kau. Iya, aku gak pernah naik beca. Gila kau, makanya kau kebiasaan kau. Udah kelamaan kau di Thailand. Gak pernah naik beca lagi kau kan? Baik, cepatlah kita. Udah, ayo cepatlah. Gak pernah lagi naik beca. Indah. Lama! Bapak tertua kau kan? Itu sama kau, gak ada berubah kau. Kita yang mau lagi ngapain kau aja diri saya. Kok kau pula siram aku? Balas dendam itu kau kayak sama kau siram si Bobo itu ya. Ayo masuk, kau gak ada berubah kau, aku tengok kau ya. Masuk. Jadi lagi bantu dulu aku tuh. Repot deh. Aduh, kenapa Thailand? Oh my god, ketemu aku. Ih, makanya jangan sok kegatelan deh. Manjat-manjat. Ambil, bukan aku ketemu. Ini dari Taiwan, asal kamu tahu ya. Sumpah grogi. Action. Kau, bagian kau tuh aku, bukan kau yang nanya aku. Kau lah yang nanya aku. Oh, berarti aku nanya. Kau kakak rumah maling kan? Ambil tutup, ma. Aku kau bawa tanpa maling ini. Maling! Woi, maling, woi! Aku di sini cari kakak aku ya. Maling kau. Aku cari kakak aku kakak. Namanya Tias Murasti, kak. Oh, kau nyari Tias Murasti? Ya iyalah, lu bilang, gue maling. Iyo. Kakak. Kok ngeri kali semua ini? Wah, assalamualaikum. Wah. Oh iya, apa itu? Dipanggil mama. Ada apa? Gak tahu. Action. Itu siapa? Masih bobok kak, ya, tapi tadi kusuruh dia manggil kau ke sana. Ya Allah. Eh kenapa lagi? Tidak ada loh mak. Ini Bu Mon, salam Bu Mon. Ya Allah ini anak kamu. Iya. Yang bodohan tadi kulihat anak aku. Ambil kau pun, anak kau.